Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana masih lagi mengikuti channel Azizul Azrai. Okay, adakah anda sihat? Okay, mesti boring kan duduk rumah kan? Okay, kalau nak keluar sekalipun mesti korang kena pakai mask. Korang kena bawa hand sanitizer macam ni kan? Okay, bagilah video kali ni aku nak tunjuk korang macam mana nak buat hand sanitizer dekat rumah. Homemade. Tapi walaupun homemade, kita perlukan juga bahan-bahan yang penting. Okay, yang pertama sekali kita perlukan alkohol. Okay, korang nampak alkohol yang aku ada sekarang ialah alkohol dengan concentration 99.6%. Tapi aku jadikan dia 99% saja. Kalau nak letak 100% susah pula nak kira nanti kan. Okay, yang kedua kita perlukan air suling. Air suling tak kisahlah korang nak beli dari mana-mana sekalipun, janji air suling. Okay, yang ketiga kita perlukan bekas untuk mengukur kita punya. Kita pun bukannya standard lab, kita ni homemade saja, pakailah apa barang yang ada kat rumah. Okey, baiklah, sebelum kita mula mencampur, kita kena kira dulu. Kita kena kira dulu kita punya berapa banyak benda yang kita kena campur. Tak nak kita pakai bahasa saintifik, kita pakai bahasa yang mudah-mudah. Okey, yang pertama apa kita nak buat? Kita list balik apa kita nak buat. Kita ada apa? Kita ada 1 liter alkohol berkepekatan 99%. Okey, kita kena jadikan dia alkohol. Kita jadikan dia alkohol 75%. Okey, sebab apa aku nak buat 75%? Sebab yang tadilah aku cakap, kita ada limit kita punya bekas. Kita tak tahu tepat tak tepat kita punya ukuran. Mungkin lebih kurang kita terlajak letak air, nanti dia jadikan jadi 73%. Baiklah, kita buat ngam-ngam 75%. Okay, sekarang kita nak buat kiraan. Next ialah kita gunakan formula C1V1 samaan dengan C2V2. Okey, C1V1, C2V2. Okey, apa dia? Okay, C1 ni merupakan kita punya stock concentration, iaitu alkohol kita berapa peratus kepekatan dia. 99%, letak 99%. Okay, V1 ialah volume stock alkohol kita, berapa banyak kita ada. Kita ada 1 liter. 1 liter bersamaan dengan 1000 ml. Volume mesti dalam unit ml. Kita letak 1000 ml. Okey, C2 pula, final concentration yang kita nak ialah 75%. Kita letak 75%. Okey, V2. Apa tu V2? V2 ialah final volume, final volume lepas kita campur air suling. Okey, kita tak tahu. So kita kena cari final volume ni berapa. Okey, kita masukkan dalam formula balik. Tarik bawah 199 darab dengan 1000 samaan dengan 75%, sorry, lupa, 75% darab dengan V2. Mudahkan, V2 samaan dengan 99% darab 1000 bahagi, sini nak pergi ke sini kena bahagi, bagi 75%. Ok, simple math kan. Ok, tak payah susah, tak payah pening, kita kira je pakai handphone, tak payah nak pening macam tengah. Okey, 99% darab dengan 1000 bagi dengan 75%. Okey, jawapan dia 1320. 1320. Okey. Okey, bagi senang kita punya nak faham kefahaman kita. Okey, dia macam ni sebenarnya. 1000 ml alkohol kita. Alkohol campur dengan air suling, dia akan dapat 1320. Maknanya 1000 ml campur air suling 1320 final volume. Okey, nak dapat 1320 ni macam mana? Nak dapatkan berapa volume air suling? Kita tolaklah macam biasa 1320, tolaklah 1000, dapatlah 320. Okey, jadi air suling yang kita perlukan ialah 320 ml. Ini cara yang paling cowboy lah, kita boleh buat kat rumah.
Okey, kita dah dapat dah jumlah isi padu yang kita perlukan. Okey, pergi jom kita campurkan kita punya air suling. Jom. Sekarang kita nak campurkan bahan-bahan kita. Okey, yang pertama kita nak ukur dulu kita punya air suling. Okey, yang cakap tadi kita punya imitasi terhadap kita punya alat. Kau tengok sekarang ni. Kita punya alat nak mengukur ni pun yang ni yang aku ada. Dia boleh ukur sehingga 325 ml. Ni atas ni tapi ni. Jadi itu memang kita tak dapat lah tepat 320 ml. So nak tak nak kita pakai juga 320 ml. 25 ml. Okay. Puas. Puas. Tengok sini 325 ml lebih kurang lah kau buat penjara kan homemade tu lah. Kita prepare kita punya air suling. Okay, next kita nak prepare alkohol. Jadi sebabkan kita nak pakai keseluruhan alkohol ni, jadi tak perlu lah kita nak ukur dan tuang terus semua kat dalam botol ni. Ni botol air mineral, aku harap air benda ni tahan lah. Nak call kita tuang dalam 1 liter. Dia dah meruap sikit lah. Tak sampai 1 liter. Hampir-hampir lah. Sekarang kita campurkan kita punya air suling tadi. Bahkan dia kurang tadi. Hasil dia pun tak tinggi sangat, dia sampai sini. Kuranglah. Inilah kita buat secara cowboy. Okey, inilah dia. Dah siap alkohol kita campur, kita gunakan formula 75% dan aku rasa tadi pun kita tak dapat penuh 1 liter, dia dah meruap sikit. Mungkin dia akan jadi dalam 73-72% macam tu. Okey, mesti korang nak test kan dia betul alkohol tak, takut aku menipu kan. Kita akan gunakan, kita akan try test bakar dia. Tuang sikit tak dalam ni. Bukas. Bukas ni bakar. Bakar dia akan jadi bakar. Maknanya bukanlah. Dia jadi banyak banyak. Kita baki lagi. Okey. Saja homemade hand sanitizer. Okey, next aku dapat bahannya betul aku tunjukkan korang. Betul-betul menjara. Okey. Sehingga jumpa lagi video akan datang. Okey, jumpa lagi. Bye. Sekali lagi api. Oh, bakar.